السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي انزل القران بلسان عربي اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا خاتم النبيين Salawatullahi wa salamuhu ala ashrafil mursalin Muhammadin al-amin Wa ala alihi tahirin Wa ashabihi tayyibin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Kau muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sampai saat ini kita masih bisa untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Kita berdoa, mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita-kita menjadi orang-orang yang berusaha setia. di dalam mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Marilah kita kembali untuk melanjutkan beberapa adab ukhuwah, adab persaudaraan. yaitu hal-hal yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Yang namanya adab itu adalah sesuatu yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Ya, seperti adab masuk masjid. Apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika masuk masjid? ada tidur apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang ketika tidur begitu juga ada pemakan dan seterusnya ada ada persaudaraan artinya apa yang baik yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mengeratkan ukhuwah menjalin tali-tali persaudaraan mengeratkan benang-benang ukhuwah setelah kita membicarakan di antara adab yang pertama adalah berusaha untuk saling mencintai di antara kita-kita semua dan juga menumbuhkan hal hal yang bisa membuat kita menaruh rasa cinta terhadap saudara-saudara kita di antaranya seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti yang kita sebutkan untuk memberi salam menyebarkan salam itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Kemudian juga saling memberi hadiah. Itu bisa menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Begitu juga dengan idkholus surur, yaitu memasukkan kesenangan dalam hati saudara kita itu bisa membuat rasa cinta. Kalau seseorang senang, ya maka akan teringat, wah oh, itu yang dulu ya menyenangkan hati saya, menyenangkan kita, akan ingat. Bahkan ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yang namanya ahabul a'mali Allah sururun tudkhiluhu ila qalbi akhik di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah itu adalah kesenangan kebahagiaan ya kegembiraan yang kamu masukkan ke dalam hati saudaramu Ya, maka sesungguhnya itu bisa membuat orang senang, cinta. Termasuk di antaranya adalah al-khuluqul hasan. Akhlak yang baik. Yang itu semua orang tentu senang. Ya, kita jelaskan sudah yang dimaksud Al-Khulukul Hasan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Rahimahullah salah seorang ulama besar pemilik kitab Al Zuhud yang meninggal tahun 181 Hijriah Ya Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Rahimahullah mengatakan husnul khuluk adalah bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adha yang namanya husnul khuluk akhlak yang baik itu adalah bastul wajhi dalam riwayat tolakotul wajhi maknanya sama yaitu menampakkan wajah yang menyenangkan Wajah yang menggembirakan itu adalah akhlaknya orang mukmin. Akhlak yang baik itu kalau ketemu orang itu menyenangkan hatinya. Ya, menyenangkan hatinya. Ini merupakan akhlak yang baik. Dan orang kalau ketemu dengan orang yang menyenangkan, itu kepingin untuk berjumpa lagi kepingin untuk ketemu lagi. Tapi kalau ngelihat orang wajahnya angker, ya. Yeah. Atau wajahnya itu kecut, merengut, ya. Yeah. Ketemu ini lagi nih wajahnya angker kayak gini. Ya, lebih baik pergi dia. nggak kepingin ketemu lagi. Tapi kalau melihat wajahnya itu sudah menyenangkan orang. Ya. Yeah dan kita sudah sebutkan yang namanya wajah menyenangkan itu tidak harus ganteng. Ya. Percuma punya wajah ganteng akan tetapi ternyata membuat orang mangkel. Ya. Oleh karena itu, ya, kemarin apa resepnya? Yaitu dengan senyum, itu menyenangkan. Ya, walaupun wajahnya jelek, tapi kalau senyum itu menyenangkan. Katakanlah wajahnya itu porak poran dan gak garuan, ya tikus saja ngelihat takut, Weh. ya, iya kalau ah, begitu kan langsung takut tikus. Ya. Atau katakanlah wajahnya berantakan, wajahnya kasarannya seperti monster, karena mungkin habis kecelakaan mukanya ya kena batu-batu dijahit 30 jahitan misalnya ya matanya dijahit hidungnya jahit mulutnya jahit eh, ya, seperti monster lah pokoknya kasarnya begitu tapi kalau senyum itu masya Allah menyenangkan ya oleh karena itu ya kita sudah sarankan yang punya punya wajah standar itu banyak banyak senyum ya jangan terlalu mahal senyum karena itu bisa menyenangkan hati orang ya yang punya punya wajah ganteng apalagi percuma kegantengannya kalau jarang senyum ya ketemu marah marah ketemu marah marah eh orang kepingin kabur ya yang punya wajah cantik juga begitu ya sesama akhwat sesama wanita ya itu hendaklah senyum ya supaya Orang itu senang melihatnya. Ini adalah bisa menumbuhkan rasa cinta, ya. Ketika seseorang melihat, ya, orang-orang di sekitarnya itu menyenangkan hatinya, maka dia kangen ingin ketemu lagi, ya, ingin kumpul lagi ke situ karena di situ menyenangkan begitu. Tapi kalau dicuekin, ya ke seperti orang asing saya ini, nggak ada yang senyum sama saya sama sekali. Ah ini dia nggak betah akhirnya, kepingin cari tempat lain di mana dia bisa senyum, bercanda, bergurau, ya dan tidak dilarang bercanda, bergurau karena itu menyenangkan hati orang. Sebagaimana Bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Ya, sesungguhnya Rasulullah telah memberikan contoh yang baik bercanda tapi enggak bohong. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang naik kuda, ya maka Rasulullah ngomong, "Wah, anak kuda kamu naikin." Oh, bukan Rasul, ini bukan anak kuda tapi ini udah dewasa. Ya, lo emangnya ada. Ya, kuda itu bukan anaknya kuda. Oh iya. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasul. Ya, jadi Rasulullah itu cuma berguru saja, anak kuda kamu naikin itu kuda. Ya, kuda emangnya ada. Beranak gajah kan enggak ada. Ya, jadi berguranya Rasul, atau ketika ada budak, ya budak, lalu Rasulullah bercanda, ayo siapa yang mau beli ini? Wahai Rasul, masa saya mau dijual Rasul? Oh, kamu itu mahal harganya, ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah membeli kamu, Innaul minal mu'minina. ya wa bi Artinya ya Rasulullah cuma bergurau saja. Ya begitu juga dengan para sahabat-sahabat yang lain. Ya jadi e, menyenangkan hati orang. Ya akhirnya gembira. Begitu juga bercandanya para sahabat. Ya ketika ada sahabat yang kepingin bercanda makan kurma bijinya di ya taruh ya ke sahabat ini wah kamu habis banyak sekali kurmanya ini bijinya banyak loh kamu lebih sangar bijinya ditelam juga artinya cuma bercanda saja ya bercanda saja ya maksudnya bijinya sampai hilang ya maksudnya diberikan kepada dia inilah ya jadi menyenangkan ya hati orang ya itu termasuk bisa menumbuhkan rasa cinta karena itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah itu pernah memberi hadiah kepada seseorang gara-gara dia membuat bahagia majelis ilmu tersebut artinya membuat orang-orang yang di majelis ilmu tersebut sunnah akhirnya diberi hadiah nah ini Ya, contoh dari para salaf yaitu berusaha untuk menyenangkan orang karena menyenangkan itu ya bisa menimbulkan rasa cinta. Ya, ketika seseorang melihat ya maka akan senang dia dan akan timbul rasa cinta. Karena itu yang namanya cinta itu timbul dari apa yang dilihatnya. Pertama, uh, eh menyenangkan juga nih, ya. Itu timbulnya rasa cinta. Ya, Syekh ya Dr. Soleh Fauzan, Hafidahullah di dalam syarah ya kitab tauhid, ya, syarah kitab tauhid. Itu menjelaskan yang namanya al-mahabbah. Itu adalah iradatu mata yaitu menginginkan apa yang kamu lihat ya atau kamu sangka itu baik bagimu dan menyukainya itulah yang namanya cinta ya dari senang dari suka maka akan timbul rasa cinta karena itu dikatakan dari mana datangnya linta dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati ya jadi dari pandangan wah masya Allah menyenangkan ya maka lama-lama akan cinta begitulah seharusnya yang dilakukan oleh kita untuk menumbuhkan rasa cinta di antara kita-kita orang-orang mukmin itu menyenangkan hati orang. Ya, baik dari penampilannya itu menyenangkan. Jangan mengecewakan penampilannya. Ya, penampilannya blaus. nggak enak dipandang mata. Pakai peci miring-miring nggak -miring, garuan kayak bakul sate. Ya, tukang sate misalnya. Seharusnya moncongnya ke depan, pala moncongnya ke ya kanan dan kiri misalnya ya jadi nggak menyenangkan oleh karena itu penampilan yang menyenangkan hati orang mukmin bastul wajhi ya begitu juga badlul ma'ruf yaitu berbuat baik dalam riwayat badlun nada berbuat baik kepada orang itu adalah akhlak yang baik. Itu menyenangkan hati orang yang namanya berbuat baik. Ya, oh itu yang pernah berbuat baik sama saya. Ya, aku senang sama dia karena dia pernah berbuat baik sama saya. Ya, saya senang sama dia karena dia sering berbuat baik kepada orang-orang. Begitu. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan cinta. Seseorang kepada Allah adalah mencintai, menyukai ya, siapa saja yang disukai oleh Allah. Ketika Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik, maka kita menyukai orang-orang yang berbuat baik pula. Itu merupakan tuntutan kesempurnaan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Ya sekali lagi berbuat baik itu bisa menimbulkan rasa cinta ya di antara kita-kita. Ya, orang kalau suka membantu, suka nolong ya, ada temannya kesusahan dibantu ya mungkin eh, temannya kesulitan nangkap pelajaran itu difahamkan atau mungkin ada temen yang ngangkat meja geto sendirian ketok sendirian ketok eh kabotan maka eh, perlu bantuan gak nih oh mau ya senang dibantu ya berbuat baik dengan tenaganya dengan ilmu yang dimilikinya ya mungkin dengan uang yang dimilikinya hartanya makanan yang dipunyainya ya eh Join, ayo ikut join sama kita, kita kita makan sama uh mau ya tentu orang suka ya jadi berbuat baik itu bisa dengan apa saja yang kita miliki yang membuat orang senang dan akhirnya tumbuh rasa cinta ini ya, ya sebagai pelengkap ya merupakan adab persaudaraan adabul uhuwa dan kaful ada yaitu menghilangkan yang mengganggu menghilangkan hal-hal yang bisa menyakiti orang yang bisa mengganggu orang ya itu bukan cuma materi saja yang bisa mengganggu atau menyakitkan tapi ya mengganggu semua hal baik itu suara-suara yang membisingkan yang mengganggu ya radio dipelankan orang rame ribut jangan ribut ya sedang istirahat ya itu juga menghilangkan hal-hal yang mengganggu ya bagaimana supaya orang-orang mukmin itu bisa nyaman bisa tenang bisa merasa aman nah, ini adalah kaful ada Ya begitu juga dengan kata-kata yang tidak enak, yang bisa menyakiti hati orang lain, yang nyelekit, ya ditahan, ya jangan dikeluarkan. Maka itu termasuk kaful ada. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah ini diantara ada bulukhuwa yang ya kita bicarakan pada kesempatan lalu dan ini sebagai pelengkap saja ya insya Allah akan kita bicarakan ada uhuwah yang lain pada kesempatan yang akan datang insya Allah untuk sementara ini mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkannya agar uhuwah kita terjaga persaudaraan kita semakin erat ini wallahu wa ta'ala a'lam bisawab Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh